Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadri adama zadika fi kulli waqtin wahid. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan pimpinan lembaga-lembaga pendidikan di bawah pesantren Muhyiddin Al-Amanah, pimpinan Ma'had Ali, pimpinan Madrasah Aliyah Bilingual, pimpinan SMP Bilingual Terpadu, pimpinan SD Antawiriyah, pimpinan Al-Amanah Center, yang sangat saya hormati dan saya muliakan peserta Festival Kemilau Al-Amanah, yang sangat saya hormati para asatidz dan ustadz serta undangan rahimakullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hanya karena nikmat dan karunia Allah pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti pembukaan acara Festival Kemilau Al-Amanah. Saya minta doa kepada para hadirin, semoga acara ini bukan hanya sukses penyelenggaraan, tapi juga bisa memotivasi seluruh peserta untuk berbuat sesuatu dalam bidangnya masing-masing dengan lebih baik. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam untuk junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Hadirin rahimakumullah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Festival Kemilau Al-Amanah. Pesantren ini pesantren biasa, tapi yang masuk adalah anak-anak yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu berjalan dari depan, dari sebelah selatan, itulah sejarah pesantren ini. Dari rumah yang kita kontrak dan satu santri, sekarang dengan doa dan kesungguhan seluruh komponen pesantren, pesantren ini bisa berkembang dengan baik. Kecuali areal ini, pesantren masih punya lahan sekian hektar ke arah timur, ke barat masih, ke utara juga masih kita punya. Kehadiran panjenengan semua penting buat kami, karena ridho dan doa panjenengan akan memberikan semangat bagi kami untuk terus berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, sehingga kalaupun nanti Bapak dan Ibu datang ke sini tahun depan, insya Allah pesantren ini dengan doa panjenengan akan berkembang lebih baik lagi. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, tujuan dari festival ini, yang pertama silaturahim, yang kedua untuk memetakan para santri di Sidoarjo khususnya, kualitas-kualitas mereka, kesiapan mereka untuk berkompetisi, semangat mereka untuk berprestasi, dan yang ketiga adalah keinginan pesantren ini
untuk membuat lembaga-lembaga pendidikan yang disiapkan untuk membantu prestasi-prestasi mereka. Seperti tadi sudah saya sampaikan, di pesantren ini ada beberapa lembaga. Yang pertama adalah SD Antawirya. Yang kedua SMP Bilingual Terpadu. Yang ketiga Madrasah Aliyah Bilingual. Yang keempat adalah Ma'had Ali. Yang kelima yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum adalah Al-Amanah Center. Dan ke depan masih akan kita siapkan lembaga-lembaga baru, pendidikan-pendidikan baru yang memenuhi harapan dari masyarakat. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, hal yang lain yang perlu saya sampaikan juga apresiasi yang luar biasa kepada panitia yang sungguh-sungguh menyelenggarakan acara ini. Saya melihat dari hari ke hari mereka menyiapkan dengan bekerja keras. Kami para asatid memberikan fasilitas saja, dan mereka semuanya yang melakukannya. Karena di pesantren kami pendidikan tidak hanya dilakukan di dalam kelas, banyak hal yang lain yang dilakukan di luar kelas. Dan sukses penyelenggaraan acara ini akan menjadi evaluasi bagi kami, apakah anak-anak cukup kreatif, cukup berani, cukup bertanggung jawab. Karena kreatif, berani, dan juga tanggung jawab adalah karakter-karakter yang dibutuhkan bagi mereka yang memiliki cita-cita. Hanya barangkali ada saran kepada panitia. Yang pertama, segala kegiatan yang dilakukan dengan passion, dengan kesungguhan dan rasa senang, akan membuat kita suka bekerja keras. Untuk membuat sebuah acara bisa sampai jam 2 atau jam 3 malam berhari-hari. Cuma hati-hati dengan sesuatu yang menyenangkan. Ketika sesuatu yang menyenangkan ini hanya mewakili kesenangan, itu akan membahayakan. Saya lihat ketika para santri bekerja keras untuk membuat sesuatu sampai jam 2 malam, pada saat yang sama ada pelanggaran-pelanggaran, pelanggaran bahasa. Seluruh santri yang melakukan aktivitas dekor macam-macam menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan bahasa resmi. Yang kedua, pelanggaran disiplin. Tadi malam jam 2 saya keliling menemukan anak menggunakan HP yang saya langsung saya rampas. Di pesantren ini sungguh dilarang penggunaan HP, kecuali kalau kalian sudah keluar dari pesantren ini. Jam 2 malam tadi malam kita menemukan anak kelas 3 SMP, panitia acara ini dengan berbahagia menggunakan HP. Dan yang ketiga, pelanggaran jamaah. Sehingga ketika mereka bekerja sampai jam 2 malam, pasti subuhnya mereka tidak bisa bangun. Seluruh kegiatan yang dilakukan rasa senang harus dibingkai dengan ketaatan kepada Tuhannya. Orang bisa saja menjadi hebat tanpa sholat, menjadi hebat tanpa ketaatan kepada Tuhannya dalam bidang apapun. Seseorang bisa menjadi sarjana, menjadi seorang profesor tanpa sholat, tanpa taat kepada Tuhannya. Seorang menjadi seniman dengan karangan-karangan yang luar biasa, produk-produk seni yang luar biasa, tanpa ketaatan kepada Tuhannya. Orang bisa terbang atau berjalan di atas lautan tanpa ketaatan kepada Tuhannya.
tapi ujung dari kehebatan itu akan membahayakan bagi dirinya. Oleh karena itu, kepada seluruh santri, kalian boleh hebat, boleh bekerja keras, boleh mencita-citakan sesuatu, boleh bermimpi tentang sesuatu, boleh mengerahkan seluruh kegiatan, seluruh energi yang kalian miliki, bisa merangkul dunia, melukis dunia, tapi harus kalian letakkan dalam bingkai ketaatan kalian kepada Tuhannya. Karena kalau tidak itu, maka seluruh kegiatan hanya akan menjadi sia-sia. Banyak orang yang kemudian menjadi kaya, tapi setelah kaya luar biasa, mereka bunuh diri. Orang yang bunuh diri di luar negeri sana bukan orang miskin, adalah orang yang kaya dan pada top karirnya. Ini menandakan bahwa kaya yang tidak dibingkai dengan ketaatan kepada Tuhannya justru akan melahirkan keputusasaan. Sebaliknya, kalau prestasi dibingkai dengan ketaatan kepada Tuhannya, yang pertama, prestasi itu akan menjadi terasa indah persembahan kita kepada Tuhan kita. Yang kedua, prestasi itu akan menjadi original, akan menjadi asli, karena kita gali dari kedalaman hati, dari sanubari yang paling dalam, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan yang zahir saja, kemudian melupakan yang batin. Ini saran saya kepada para santri. Tapi seluruhnya, saya sampaikan terima kasih. Kalian bekerja dengan sangat luar biasa. Penyelenggaraan acara ini menjadi monumen penting bagi kalian. Saya harapkan ke depan bisa diselenggarakan dengan yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada seluruh peserta. Saya ingin melihat prestasi-prestasi yang terbaik. Dan kepada seluruh panitia, tolong anak-anak yang berprestasi dicatat kelak al-amanah, bisa melihat perkembangan mereka 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Saya pikir kehadiran mereka di sini akan memotivasi kita, sekaligus kita berusaha untuk mendorong mereka sehingga 10 atau 15 tahun ke depan anak-anak yang pernah mengikuti acara di tempat ini menjadi anak-anak yang mulia dan luar biasa. Amin. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mohon bacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini bisa diselenggarakan dengan baik dan seluruh peserta mendapatkan keberkahan dari acara yang berbahagia ini. Barakatul Fatihah. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, acara Festival Kemilau Al-Amanah saya nyatakan dibuka dengan resmi.